mercy. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way.
Mencoba untuk mencari keluarga dan juga kerabat yang mungkin menjadi korban gempa dan juga tsunami. Thank you.
Selamat malam saudara yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam seri doa Pra-Pentakosta hari ini, hari ke-8. Di hari ini kita akan membahas panca indera yang kelima, yaitu kulit sebagai indera peraba. Kulit kita berfungsi untuk meraba segala sesuatu yang kita sentuh. Dengan menyentuh, kita mampu mengenal tekstur, kasar dan halus, atau mengetahui suhu, panas, dingin, dan hangat. Namun, pernahkah kita meraba apa yang Allah inginkan bagi kita dan masa depan kita, yang berkenan dan memuliakan Allah? Mari kita bersekutu bersama dalam persekutuan seri doa Pra-Pentakosta pada malam hari ini. Sambutlah panggilan Kristus yang merancang masa depan kita seturut kehendaknya, yang dengan kasih dan cintanya membuka tangannya menyambut saudara dan saya. Kita nyanyikan lagu Semua Baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di saat-saat yang sulit ini, kami sungguh merasakan rangkulan Tuhan dan kekuatan daripada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat untuk kami boleh mengerti
dan boleh mempelajari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali. Hari ini, Jumat 21 Mei 2021, adalah hari ke-8 seri Doa Prapentakosta GKI Nurdin. Tema yang diambil adalah penuh perhatian sesuai kurikulum gereja kita untuk bulan April hingga Juni 2021. Tema ini akan kita hayati bersama dengan menggunakan seluruh panca indera kita, yakni telinga untuk mendengarkan, mata untuk melihat, lidah untuk mengecap, hidung untuk mencium, dan kulit untuk meraba. Setelah kita membahas tentang telinga, mata, lidah, dan hidung, maka hari ini kita akan membahas tentang indera peraba kita, yakni kulit, di bawah tema meraba hari esok. Saudaraku, kulit adalah organ terbesar dalam tubuh manusia. Kulit terdiri dari miliaran sel. Sekitar 30-40 ribu sel hilang setiap menit dalam bentuk serpihan kulit mati. Hal ini harus terjadi karena regenerasi kulit sangat penting bagi kita. Kulit sebagai organ sensori berperan untuk menerima informasi dari lingkungan luar atau dari dalam tubuh yang kemudian dihantarkan ke susunan pusat saraf. Di otak, informasi dari kulit akan diterima dan diolah untuk diterjemahkan. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 27 ayat 21 berkata bahwa, "Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Kita semua tentu mengenal kisah Ishak dan memiliki dua anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Di masa tuanya, saat kedua mata Ishak sudah semakin kabur, hingga tidak dapat lagi melihat, ia memanggil Esau, anak sulungnya, untuk diberkati. Saat itu Ishak berpikir tentang regenerasi dan hari esok keturunannya. Apa yang kemudian terjadi adalah Yakub yang didukung oleh ibunya Ribka mengambil alih berkat yang seharusnya diterima oleh Esau dari ayahnya. Ribka menyuruh Yakub mengenakan pakaian Esau dan membalutkan kulit anak kambing pada kedua tangan Yakub dan lehernya. Yakub sesungguhnya cukup hati-hati sebelum ia memberikan berkat. Ia ingin memastikan terlebih dahulu bahwa yang datang kepadanya adalah Esau. Dirabanya tangan Yakub dan didapatinya tangan itu berbulu seperti layaknya tangan Esau. Awalnya ia sempat ragu karena dari indera pendengarannya yang didengar adalah suara Yakub. Namun kemudian ia diyakinkan oleh indera pengecap saat ia menyantap makanan kesukaannya dan indera penciuman saat ia mencium bau pakaian Esau yang dikenakan Yakub. Dari empat indera yang masih dimilikinya, hanya satu indera yang membuatnya ragu, yaitu indera pendengaran. Jadi 3-1 tentu yang menang 3. Akhirnya Yakub pun diberkati Ishak. Terlepas dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Ribka dan Yakub, motivasi Ishak untuk memberkati keturunannya adalah sesuatu yang baik. Ia mempersiapkan regenerasi berikutnya untuk mengambil alih kepemimpinan dalam keluarga. Walaupun ia telah kehilangan penglihatannya, namun ia tidak kehilangan visi masa depannya, yaitu hari esok yang akan dijalani oleh keturunannya. Melalui mata rohaninya, ia melihat bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa akan takluk dan sujud pada keturunannya. Kejadian pasal 27 ayat 29. Bagaimana caranya meraba hari esok seperti yang dilakukan oleh Ishak? Kita dapat memulainya dengan empat cara berikut ini. Yang pertama,
memperhatikan pentingnya melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Hidup itu terus berjalan dan dijalani dengan rencana. Jangan seperti air mengalir. Perlu dibuat rencana bulanan, tahunan, 5 tahunan, dan seterusnya. Bawalah seluruh rencana yang kita buat ke hadapan Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Izinkan Tuhan memimpin kita dalam merealisasikan rencana yang telah kita buat. Yang kedua, memperhatikan bagaimana kita dapat melipat gandakan kapasitas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Masih ingat perumpamaan tentang 3 hamba yang dipercayakan 5, 2, dan 1 talenta oleh tuannya? Tentu kita mau meneladani 2 hamba yang pertama yang melipat gandakan dalam talentanya. Marilah secara serius kita mengembangkan kemampuan kita, baik yang sudah kita miliki maupun yang belum kita miliki. Masih banyak kemampuan kita yang masih terpendam. Mari kita gali dengan rajin dan pantang menyerah. Yang ketiga, memperhatikan sikap dan kebiasaan buruk apa saja yang harus kita tinggalkan. Pemborosan hidup tanpa kita sadari mungkin sedang terjadi dalam kehidupan kita. Walau berlalu dan kita seperti lari di tempat, tidak ada perubahan, begitu-begitu saja. Apalagi kita memiliki sikap apatis. Tidak ada perubahan, begitu-begitu saja. Apakah kita memiliki sikap apatis terhadap masa depan? Mager alias malas gerak? Mengasihani diri sendiri? IDC alias I don't care? Takut sebelum mencoba? Marah terhadap keadaan? Selalu negatif terhadap masukan atau ide? Kecewa karena gagal berkali-kali? Mari kita berubah. Yang keempat adalah memperhatikan keseimbangan finansial. Yang keempat, memperhatikan keseimbangan finansial keluarga kita. Uang memang bukan segalanya. Namun sebagian besar masalah keluarga ternyata bersumber pada uang. Mari kita evaluasi keuangan keluarga kita. Evaluasilah apakah kita telah memiliki alokasi keuangan yang sehat sesuai pola 10, 20, 30, 40. Yaitu 10% untuk Tuhan dan sesama, 20% untuk tabungan atau investasi, 30% untuk membayar cicilan atas pembelian rumah misalnya, dan 40% untuk kebutuhan keluarga. Saudaraku, maukah kita mencoba untuk lebih memperhatikan 4 hal di atas? Mari kita mengambil komitmen hari ini dan menyatakannya dalam doa. Saudara, kita akan menaikkan 8 pokok doa yang akan dibawakan oleh Saudari Rati, Saudari Vince, Saudari Ella, yang merupakan perwakilan dari pengerja gereja kita. Kemudian ada Bapak Andreas Indarto, perwakilan dari pengurus komisi wilayah. Adapun pokok doa yang akan dinaikkan adalah orang-orang yang bermasalah dengan kesehatan kulitnya, tetap percaya diri dan menemukan solusinya. Yang kedua, umat disiplin merawat kesehatan kulitnya. Yang ketiga, para tenaga kesehatan, dokter, ahli penyakit kulit, teknisi, praktisi teknologi kesehatan kulit. Yang keempat, orang tua, pasangan, anak-anak dapat memberikan pelukan, sentuhan kasih sayang kepada anggota keluarganya. Yang kelima, umat melibatkan Tuhan dalam perencanaan hari esoknya. Yang keenam, umat yang sedang dalam pergumulan yang berat terkait dampak pandemi COVID-19. Yang ketujuh, pemerintah mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan seluruh jajarannya dimampukan Tuhan untuk terus mengupayakan perbaikan perekonomian, kesehatan masyarakat di masa pandemi ini. Yang kedelapan,
gereja, pemerintah, masyarakat mau terus belajar dan menggunakan teknologi digital sebagai respon terhadap dampak pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kasih-Mu yang selalu melimpah bagi kami. Saat ini kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kekasih kami yang bergumul dengan masalah kesehatan, khususnya saudara-saudara kami yang bermasalah dengan kesehatan kulit mereka. Mungkin ada di antara mereka yang mengalami alergi, orang dewasa ataupun anak-anak. Mereka yang belum pasti akan obat yang harus mereka minum karena belum mendapatkan kepastian akan alergi yang diidapnya. Kiranya Tuhan memberi mereka kesabaran dalam menghadapi pergumulan mereka. Atau saudara-saudara kekasih kami yang memiliki penyakit kulit bawaan dan belum menemukan perawatan yang tepat sehingga mempengaruhi kepercayaan diri mereka. Yakinkan mereka Tuhan, jika saudara-saudara kekasih ini memiliki Engkau yang selalu ada untuk selalu menguatkan mereka. Atau bahkan ada di antara kami dalam pemulihan luka bakar. Biarlah dengan harapan yang tinggi untuk memperoleh pemulihan dari Tuhan, mereka tetap rajin dan tekun mengobati lukanya. Kami mohon kesembuhan pada tubuh saudara-saudara kami saat ini. Bagi kami semua, kami sungguh bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan dalam diri dan tubuh kami masing-masing. Ajarlah kami Tuhan untuk mensyukuri dengan sadar, untuk selalu menjaga dan merawat kesehatan diri kami, khususnya mensyukuri kesehatan kulit kami. Biarlah dengan penuh kesadaran kami bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaganya dari apapun yang bisa merusak kesehatan kulit kami. Hanya sentuhan ilahimu saja ya Bapa yang dapat menyembuhkan segala yang sakit, memulihkan kondisi fisik, menyembuhkan jiwa. Hanya Engkaulah yang dapat melakukannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah mendengar doa kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Sang Pemilik Kehidupan, kami tak lupa juga mendukung doa bagi saudara-saudari kami yang bekerja dan berpelayanan di bidang kesehatan, secara khusus yaitu dokter ahli penyakit kulit, teknisi, praktisi teknologi kesehatan kulit. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada mereka dan Kau berikan kesehatan sehingga mereka dalam menjalankan setiap pelayanannya, mereka dapat melakukan yang terbaik dan bekerja secara optimal sehingga pemulihan Engkau berikan melalui tangannya, sehingga kesukacitaan Engkau berikan melalui kehadirannya bagi setiap pasien yang temuinya maupun bagi anggota keluarganya dan dirinya secara pribadi. Kami juga mendukung dalam doa bagi orang tua kami, bagi yang menginjak usia lanjut Tuhan. Kami senantiasa mendoakan oma opa kami. Kami mohon Kau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kesukacitaan, kedamaian di dalam hatinya. Biarlah mereka dalam menjalani hari-hari senjanya, mereka dapat senantiasa bersukacita dan penuh syukur, serta menjadi teladan bagi setiap anggota keluarganya. Kami juga berdoa bagi orang tua, pasangan-pasangan yang saat ini sedang bekerja, berjerih lelah untuk menafkahi keluarga. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka dalam kehidupan keluarganya yang diwarnai dengan sukacitaan maupun kadang juga pergumulan dan kesulitan. Tuhan, biarlah Roh-Mu senantiasa menaungi keluarga mereka sehingga mereka senantiasa mengandalkan Engkau dalam menghadapi suatu hal yang sulit. Dan kami juga tak lupa berdoa bagi anak-anak kami Tuhan, baik dari yang masih kecil hingga di jenjang sekolah maupun universitas. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon berkat-Mu, Engkau berikan mereka kesukacitaan, Engkau berikan mereka kepintaran, kepandaian, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak yang menjalani hari-harinya, menjadi teladan bagi teman-temannya, menjadi orang yang baik
menjadi anak yang menjadi berkat. Dan sehingga setiap anggota keluarga masing-masing, Engkau tanamkan benih-benih kasih sayang yang akan membuat mereka saling mendukung satu sama lain ketika mereka menghadapi kesusahan, maupun mereka juga dapat berbagi sukacita ketika mereka mendapatkan anugerah kesukacitaan yang Engkau berikan. Inilah doa kami. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa agar kami senantiasa melibatkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu merencanakan apapun dengan kekuatan kami sendiri. Dan biarlah Tuhan, kami selalu boleh berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami selalu boleh melibatkan Engkau dalam segala kondisi kami. Tuhan Yesus, kami tidak pernah tahu hari esok. Tapi biarlah dengan melibatkan Engkau, kami selalu punya kekuatan dan harapan. Karena ada Engkau yang berjalan, merangkul dan memegang tangan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang terkena dampak COVID, baik itu dari segi kesehatan, perekonomian dan semuanya Tuhan. Kami tahu kondisi COVID ini membuat banyak hal menjadi lumpuh, tapi kami tetap percaya dan kami tetap melihat sebuah harapan dengan berjalan bersama denganmu. Mampukan kami Tuhan untuk melangkah setapak demi setapak melewati semuanya ini dengan pertolongan Tuhan. Setiap orang yang sedang dalam kondisi sakit karena COVID ataupun sakit apapun, Tuhan mari sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan cintamu agar mereka tetap merasakan cinta Tuhan memeluk, merangkul dan menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, kepala daerah, dan semua jajarannya. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada mereka semua di dalam menjalankan tugasnya, sehingga bangsa ini boleh dibawa ke dalam sebuah kemajuan. Bapa, kami berdoa juga di tengah pandemi ini sungguh sangat sulit untuk kami semua bangsa di dunia, terutama mengenai ekonomi. Biarlah Tuhan, kami semua sebagai masyarakat juga Tuhan mampukan untuk kami boleh mengatasi semua kesulitan-kesulitan yang ada di mana pandemi ini berlangsung masih memerlukan waktu. Berikan kesabaran, ketabahan, dan hikmat daripada-Mu Tuhan untuk kami boleh menjalani ini semua. Terima kasih ya Bapa atas segala anugerah, berkat, dan seizin-Mu Tuhan sehingga kami boleh menaikkan doa ini. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada, terutama GKI Nurdin ya Tuhan. Biarlah kami terus-menerus Tuhan perbarui, terus-menerus Tuhan pimpin, sehingga kami dari hari ke hari, walaupun dalam keadaan pandemi, tetap kami mengandalkan Engkau dan dekat dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami Tuhan, di mana pemerintah ini juga terus Tuhan pakai supaya harmony and diversity di Indonesia, pluralisme semakin menjadi nyata karena pemerintah kami Tuhan pimpin menuju keadilan. Bapa, kami juga berdoa
di tengah pandemi ini. Biarlah kami sebagai masyarakat boleh belajar untuk kami terus mendalami tentang dunia digital. Karena semua komunikasi saat ini sangat dibatasi untuk berkomunikasi secara langsung. Dan kami harus menggunakan alat-alat digital sehingga kami perlu dimampukan untuk kami belajar, untuk kami mengerti, untuk kami dapat memahami, bahkan kami semakin hari Tuhan semakin mudah menggunakannya untuk berkomunikasi dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk teknologi yang telah tersedia sehingga kami semua boleh dapat menggunakannya. Bapa, terima kasih untuk semua berkat anugerah yang Kau berikan pada kami. Terima kasih juga di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami boleh menaikkan doa syahadat kami. Diberikan waktu kepada kita semua untuk menaikkan pokok-pokok doa secara pribadi. Saudara, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid-Nya, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Tentu saja kita tidak dapat mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di hari depan. Namun, kita dapat membuat rencana dan menyampaikannya kepada Tuhan. Bangunlah relasi yang semakin rapat dengan Tuhan, agar kita semakin peka dan cakap meraba apa yang menjadi kehendak Tuhan. Niscaya kita akan mampu melakukan perintah-Nya, memberikan perhatian penuh pada kehidupan sesama dan juga pengajaran-Nya.
bagiku. Saudaraku, segenap jemaat GKI Nurdin, Shalom. Syukur kepada Tuhan sebab kasih-Nya tetap atas kita, bahkan di tengah pandemi yang belum berakhir ini. Maka dengan penuh syukur, Majelis Jemaat GKI Nurdin hendak mengundang saudara untuk membawa persembahan syukur tahunan pada ibadah Minggu Pentakosta, 23 Mei 2021 pukul 9 pagi. Gimana caranya? Yuk ikut aku. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Nurdin. Ini nomornya. Nah, agar mudah diproses, mohon masukkan angka 8 di setiap nominal transfer kita. Contohnya, Rp1.008. Nah, selain itu, persembahan juga dapat dimasukkan ke amplop. Amplop boleh disiapkan sendiri atau diambil di kantor TU GKI Nurdin. Silakan bawa persembahan saudara ke gereja setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 16. Mari saudaraku, dengan membawa persembahan syukur yang terbaik, kita hadiri ibadah Minggu Pentakosta GKI Nurdin. Sekali lagi, pada hari Minggu, 23 Mei 2021, pukul 9 pagi. Eits, tapi hadirnya masih secara online ya, di channel YouTube GKI Nurdin kesayangan kita. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.